Assalamualaikum teman-teman, saya Putsha. Kali ini saya akan mempraktekkan gerak dasar dalam futsal, yaitu gerak dasar passing. Passing adalah mengoper bola dalam jarak pendek. Ada tiga jenis passing. Yang pertama, passing menggunakan family channel. Hope you enjoy. Bye. Sejarah singkat futsal. Hai hai hai. Salam olahraga. Kali ini kita akan memberikan sedikit informasi tentang sejarah singkat permainan futsal. Dilansir dari salah satu sumber bahwa menurut FIFA, Federation International the Football Association atau Federasi Sepak Bola Internasional, pada tahun 1930 di Montevideo, Uruguay, olahraga permainan futsal baru pertama kali diperkenalkan oleh Juan Carlos Seriani. Beliau adalah pelatih sepak bola asal Argentina. Ketika itu, Seriani, panggilan akrab beliau, akan melatih pemainnya, namun cuaca kurang baik untuk berlatih di lapangan terbuka. Muncullah ide Seriani mengajak para pemainnya untuk berlatih di dalam ruangan. Semula beliau tetap memainkan jumlah standar sepak bola, yakni 11 pemain. Namun karena ruangan yang sempit, beliau memutuskan untuk mengurangi jumlah pemain menjadi 5 pemain setiap timnya. Namun, disinilah ditemukan keunikan permainan futsal, yang kemudian hari menjadi olahraga populer di seluruh Amerika Selatan, terutama di Brasil. Pada Desember 1985, pertandingan futsal internasional pertama kali diadakan di Universitas Negeri Sonoma di Rainier Park, California, Amerika Serikat. Pada tahun 2002, olahraga futsal resmi masuk ke Indonesia di bawah Asian Football Confederation. Semangat tim futsal Indonesia! Jaya! Kebijakan dan pedoman terbaru selama masa pandemi. Kebijakan dan pedoman terbaru masa pandemi. Dengan ini, segala bentuk kegiatan harus dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet serta teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Syarat dan ketentuan berlaku. Online kali ini sudah ada fasilitas interpreter ataupun terjemah masing-masing negara untuk memudahkan komunikasi beda bahasa. Assalamualaikum teman-teman, saya Fitsha. Kali ini saya akan mempraktekkan gerak dasar dalam futsal. Take it away, the stage is yours. Yaitu gerak dasar passing. Passing adalah mengoper bola dalam jarak pendek. Ada tiga jenis passing. Yang pertama, passing menggunakan kaki dalam. Yang kedua, passing menggunakan kaki luar. Yang ketiga, sekali lagi ya.
So just hit the button below if you want to see loads more Britain's Got Talent clips. Go on, you know you want to. One hour later. Midnight. Foto, album, kenangan terindah, lagu Samson. Bila yang tertulis untukku. Setelah lolos dari audisi, Quinsa dikontrak menjadi model sampul majalah terkemuka. Tapi sayangnya, hanya kakinya yang dijadikan model. Soalnya, matanya ditutup alias disensor. Wake up, wake up, wake up. Twenty minutes later. Aku ngerti. Pasti itu kan Quinsa. Coming soon. Tonton film Spider-Man No Way Home di bioskop negara Anda masing-masing.